dari sini lagi. Yomina kembali lagi bersama si dua brother yang katanya super des ya. Masih katanya loh. Dan kali ini kita akan memainkan game Crash Bandicoot yang pertama di PS1, oke? Jadi jangan ada yang komplain kalau salah. Dan aduh, kok banyak dannya sih? Oke, di video kali ini kemungkinan akan menjadi video yang terakhir karena sudah mau tamat. Dan pada akhirnya kita harus berpisah dengan si kampret yang satu ini. Ya mungkin, semoga aja lah ya. Oke. Pasti bisa kok. Oh. Ngomong-ngomong, aku sudah mempersiapkannya. Jadi nggak usah takut. Untuk yang menunggu-nunggu Crash Bandicoot selanjutnya, aku sudah menunggu-nunggu juga untuk tamat dan melanjutkannya ke Crash Bandicoot yang kedua. Jadi nggak usah takut dan jangan risau, oke? Okay? Ada nyawa. Blup, blup. Checkpoint. Si putu kupret ini kita jumpa lagi. Ayolah. Minggir. Kita udah tahu cara ngalahinnya. Mati. Yes. Menjadi tak terlalu gampang. Apa nih? Kalau kita udah tahu triknya, udahlah. Enak tuh. Ya ampun. Kebiasaan lah. Nah, itu. Ya, kok mati? Ya. Sona. Nyawa tinggal 3 ditambah 0. Crash Bandicoot kan begitu. Sama Pepsi Man juga. Pokoknya game-game jadul gitulah. Oke. Okay. Lup lup. Oke. Okay. Thank you. Aduh, gak bisa ini. Gak bisa ini. Terus lewat. Aduh. Apa anda tuh? Banyak kali gayanya, heran aku. Udah mau mendekati akhir semakin sulit stage-nya. Aduh, pasti di Insanity nih. Karena aku belum main yang Insanity PS4. Karena kenapa ya? Alasannya simpel. Aku kan ngerekordnya kan nggak di rumah. Jadi PS4 ku ada di rumah. TV-nya juga ada di rumah. Dan aku rencana pun juga mau beli PS4 baru. Jadi ya mohon maaf lah ya. Makanya aku lebih memilih game yang bertahap. Lebih enak menurutku, ceritanya lebih kompleks. Dan juga apa dah tuh, udah lewat deh, ganggu ngomprol aja, udah lewat. Nah, so tadi biarin aja dia lewat lah, kebiasaan. Udah gak bisa nih, gak bisa, biarin aja tutup dulu. Oke, kita tunggu ritmenya. Oke, gak salah. Terus. Ya, berisik. Oke, checkpoint. Biarin dulu. Oke. Kok banyak TNT ya? Hah?
tugas. Sudah tiga. Dan kamu ngapain? Kok banyak kali sih? Tenang, aku lagi fokus. Iya. Mantap. Ya wis. Bodoh lah. Kalau minum air aku kayaknya nih. Gak fokus. Oh, bisa kok di sini. Hai. Minggir kamu. Udah deh, ah, mampus. Mamam tuh. Ya, kesel nah. Kita kemari aja dah. Oke. Semakin sulit. Mohon maaf kalau aku diam sebentar, oke? Okay? Fokus dulu lewatin ini. So fokus kamu. Banyaknya. Oke. Okay. Biarin dulu. Kita tunggu ritme. Oke, okay, yos. Nah, ada dua. Oke, okay, lumayan. Lumayan. Dan Anio Kore, kita tunggu ritme. Bodoh lah. Kapan penderitaan ini akan berakhir? Kupikir dengan sampainya ke tempatnya Cortex, penderitaan bakal berakhir. Ternyata tidak loh. Minggir kamu. Ah. Berisik deh. Sok jadi esper kamu. Nah, diam. Ya, salah. Sorry. Kenapa tak lewat-lewat ya? Aku harus cari ritmenya nih. Oke. Aku fokus nih demi kalian. Nggak pengen malu ini. Oke. Terus. Ayo. Nyawa. Ya, dua lagi. Gimana lewatinnya ya? Boom! Iya. Yogyakarta, apakah ini? Ya, TNT loh. Apa ini pikirannya? Bodoh lah. Kisu, nyawa terakhir. Nyawa terakhir. Satu lumayan. Bodoh. Aduh. Kenapa?
kenapa kalau aku memulai record selalu nyawanya 4 ya? Padahal di video-video selanjutnya ada 14, 15. Udah main apa dulu deh. Terserahmu. Udah, aduh. Aduh. Keras, keras. Nge-crash, nge-hang. Ntar lagi Hang Bandicoot nih namanya nih, udah. Ayo Hang Bandicoot. Nyawa tinggal terakhir nih. Selamat lagi. Nah, sini aja. Glitch sedikit. Plup. Dah aman, yos. Yo kata. Dan kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Dan ternyata ada dua lagi loh. The Great Hall. Perjalanan belum berakhir loh ternyata. Nanda kore. Klub. Oh enggak. Kok enak? Kok enak? Gak mungkin seenak itu. Hah? Nanda? Yaudah deh, lewat aja. Mungkin itu untuk buat yang udah dapat semuanya ini. Karena gini teman-teman. Pasti ngarahnya kemari. Dan pasti ke tempat bonus itu. Aku jamin. Dan untuk dapetin semuanya nggak mungkin. Tapi kalau di Insanity mungkin. Karena untuk dapetin diamondnya harus dapetin kotak. Tapi kalau di sini kita nggak boleh mati dan kotaknya harus dapat pastinya. Dan diamondnya cuma satu. Aku sudah berusaha tapi ya cuma satu loh. Itulah kenapa aku recordnya setiap 2 hari sekali. 2 hari sekali. 2 hari sekali. Karena 1 hari itu aku fokus untuk tidak merecord. Karena untuk ya, untuk mengimprove ini semua. Dan bodoh lah, nyawa nol loh. Diam deh. Aku tahu lawan Cortex ini. Diam. Bisik. Mudah-mudahan jatuh. Aduh. Ya. Si kesona. Ya lewat kok. Nyawa nol lagi. Ya mati. Kita lihat dulu. 15 menit. Dan aku jamin pasti bakalan ngulang lagi dari situ.
waktu. Apa aku bilang? Yaudah deh, semangatin aku ya. Buat kalian apa yang enggak? Ayolah, inilah sisi negatif dari seorang YouTuber sebenarnya. Ayo, Riko. Aku nggak peduli lagi. Karena kita udah tahu triknya. Ya ampun. Oke. Kita diam sedikit. Ada bayi. Oke. Kita pelan-pelan ngomong, oke. Ini berisik lah. Tetap ada bayi bangun. Ya. Oh my god. Ya, wah tinggal dua tuh. Why you always do this, Arif? Kenapa kamu reckless kali orang? Why? Why? Sikso. Sikso. Udah ada bayi bangun lagi. Ya. Ya ampun. Damn you. Sí que suena. Todo este coco miedo, ¿no? Mi fokus sebentar ya. Siapa buat yang aneh lagi lah. Aduh. Terbuang deh tuh. Gak level lah. Nyawa satu. Lumayan, checkpoint. Diam deh. Allahu Akbar. Mati lagi, mati lagi. Sabar, Rip. Ini ujian. Ujian dari Allah. Mohon bersabar. Ya, ya. Astaga. Lujan-lujayunaid. Gila, ya. Pasti bisa. Masa takut, pasti bisa. Ingat, pepatah sih. Pepatah bilang, zero dead. Always zero dead. Zero dead. Nah itu, zero dead. Masa takut. God always with you, Arif.
usah takut. Dan kalian juga. Tolong semangati aku. Ending lo. Kenapa ini? Penderitaan harus berakhir. Ayo. Ayo. Nyawa satu. Oke. Checkpoint. Aduh kan. Kebiasaan. Balik lagi. Oh, oh. Gak ada uka-uka di sini. Oke. Pelan-pelan. Tunggu dulu ritmenya. Oke. Yang berisik kamu lewat dah. Ici. Ini. Sam. Oke. Fokus. Diam. Berisik kamu. Isik lewat sudah penderitaan satu oke. Diam dulu nyawa ya Allah wakbar sabar sabar. Kok mulainya dari sini ya? Hah? Oh iya benar. Dari sini memang. Diam dulu. Berisik. Kamu diam. Saudari. Oke. Lewat sudah. Penderitaan satu. Nyawa dua dan kali ini aku kebanyakan oke. Sudah berapa kali bodoh. Aduh kenapa terlewat-lewat Tuhan, tolong penderitaan ini segera berakhir. Ayo. Berisik. Kesel tadi. Oke, luar biasa. Diam kamu. Bodoh. Kebiasaan, jangan rekles, Arif. Sudah deh, cukup. Kebiasaan jelek. Oh, sudah berapa stage ini? Berisik. Berisik, peluk, udah ada tuh. Nampak kurang kerjaan kreatornya. Diam. Oke, dapat nyawa satu. Gak apa-apa. Tunggu ritme. Tunggu ritme. Tunggu ritme. Oke. Terus lewat. Yang di depan Arif. Jangan rekles.
よし、よかった。Sudah 25 menit. Oke. Jangan takut, jangan risau, jangan takut, jangan risau. Great hall-nya di depan. Aku gak peduli. Ayo, hajar. Ayo, ayo semangat. Semangat. Bos terakhir. Sik, butuh kupret. Berisik kamu, cepat deh. Oke, empat lagi, ayo, ayo. Berisik, berisik. Oke, tiga lagi. Ici. Oke, satu lagi, ayo. Berakhirlah sudah kedekaan. Iya. Yes. Yes, jatuh kamu mampus. Dan Are. Nandate. Ending apa ini? Hah? What the hell is this? Kimochi warui. It's so creepy. Huh? Crash Bandicoot. Created by developed by Natida. Andika. Oh ya, oke. Okay. Sudah tamat sudah. Tamat sudah penderitaan ini. Yo kata. Ya, mungkin aku bermain enggak sempurna. Tapi ya, yang terpenting adalah gameplaynya. Untuk yang sempurnanya kalian bisa mainkan sendiri. Aku sudah memberikan triknya dan aku jamin pasti bisa. Oke, mungkin kita akan tutup aja kali ya. Hah? Tutup aja, bisa dipercepat nggak? Blep blep, nggak bisa loh. Ya udah deh, mungkin aku tutup aja. Oke, thank you Suji Utsumi udah buat ini sialan. Oke, sampai di sini aja dulu, dan untuk video selanjutnya aku akan memainkan Crash Bandicoot yang kedua, melanjutkan penderitaan ini. Ya begitulah, dan jangan lupa like and subscribe seperti biasa. Dan jika kalian ingin berkomentar, komentar dengan sopan, oke? Okay? Are? Nanda? Oke. Okay. Sampai jumpa di video selanjutnya. And sore aja. Gokigeyo. Nanda? Udah tamat kan? Are? How about we start again? Waduh, yang penting udah tamat. Di.